Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam luar biasa. Kali ini yang ada di hadapan gue motor Rega Raptor 350 cc. Gue bikin tampil garang, gue ganti stangnya pakai F-hanger, jadi biar kayak mangke. F-hanger enak kalau jalan, ketiak kita kering terus coy. Terus lanjut headlamp gue ganti dengan model klasik biar nambah performa. Plat nomor gue taruh sini. Lanjut knalpot nih, mufflernya gue ganti dengan sedikit ngeblar. Terus lampu belakang nih, stop lamp gue ganti juga. Karena F-hanger, jadi spionnya gue bikin yang di bawah grip. Biar kelihatan lebih ganteng, lebih gagah. Udah kayak klub-klub motor luar. Ini motor sebenarnya nggak terlalu mahal. Ini motor barunya kalau nggak salah di Bali itu ada dealernya sekarang lebih kurang 70 juta. Tapi pertama kali motor ini keluar 5 tahun lalu harganya hampir separohnya itu. Ini motor dengan sentuhan ganti stang, ganti headlamp sama muffler kiri kanan dan stop lamp, budgetnya hanya sebesar 4 juta rupiah. Sudah menjadi lebih moge banget. Jadi brother-brother, kalau yang suka ingin tampilan-tampilan yang ngebrong kayak muka gue ini, nggak tau sama mahal-mahal, cukup ganti F-hanger, spion dirubah, headlamp dan stop lamp, muffler dirubah sedikit, lebih brong. Ingin tahu detailnya mengenai motor ini? Oke. Motor ini sebenarnya dibuatan dari negeri bambu. Dia dengan merek mesinnya bisa dilihat. Ya, ini berkapasitas dia twin spot inline dengan silinder 350 cc. Ban depannya emang masih original nih, velg ban depan original, tampilan seperti ini. Ini biar menambah garang, tangkinya gua tutup nih karena kebetulan merek motornya dia stiker di pernis, jadi gue timpa aja nih biar mengelabui masa. 4 tahun lalu gue juga pernah punya motor ini, pakaian gue, cuma tankinya waktu itu gue rubah nih, dia nggak model lancip tapi gue rubah agak kembung seolah-olah jadi seperti motor Amerika. Untuk speed lumayan loh. Gue waktu itu 4 tahun lalu motor gue tuh gue touring
dari Jakarta, Jogja, PP, aman. Dan juga kemarin, 3 tahun lalu, touring ke Lombok, aman. Jadi lumayan udah teruji nih motor. Dan memang nih informasi aja untuk Rega Raptor ini, kalau baru beli, yang harus dirubah diperhatikanlah kabel-kabelnya. Itu biasa kabel-kabelnya tuh suka agak kurang bagus, suka kebakar tuh. Karena dia untuk stop lampnya ada di bawah spakbor. Jadi suka nempel kalau lagi jalan jut-jutan, nempel di roda, ada gesekan, putus kebakar. Oke, ke motor ya, sip ya. Detailnya mudah-mudahan yang tertarik dengan motor Rega Raptor bisa kontak gue untuk ingin lebih tahu detailnya. Sampai jumpa di konten yang lain. Salam luar biasa. Dah.